Panen bakri secara terbuka membuka peluang untuk kemungkinan duduk bersama dan menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana dengan tawaran itu? Bang, gini, buat saya Anin itu teman, ya, untuk seorang Arsyad Rashid, ya. Tapi saya juga itu pribadi, tapi ada topi saya sebagai ketua umum kemerdekaan dan industri, sebagai ketua umum. Nah, sebagai ketua umum, saya tidak bisa berbahasa hanya untuk diri saya sendiri. Saya harus menanyakan konstituen saya, pengurus saya, anggota luar biasa saya. Kalau semua mengatakan, Pak, Tum, bicara, siap, ya kan? Karena tadi, Bang, I am not Arsyad Rashid in that context. Kalau untuk bertemu, ngobrol sih monggo-monggo aja, Bang, gak ada masalah. Jadi kalau tujuannya adalah rekonsiliasi, dan kalau itu tercapai, apakah Anda akan memaafkan orang-orang yang tadinya berinisiasi untuk mendongkel atau menggulingkan Anda? Kalau buat saya kan gini, Bang, ya. Kalau sebagai manusia selalu forgiveness. Kita diajarkan oleh Tuhan, kita harus memaafkan. Tetapi gini, Bang, secara organisasi ada aturannya. Jadi waktu proses apapun yang terjadi, saya kan harus membawa ini ke dalam pengurusan. Makanya tindakan disipliner harus dilakukan. Bang, kita harus menjalankan apa yang ada secara hukum. Nggak bisa dipermainkan hukum itu. Nah udah, kalau sekarang untuk menjadi namanya mencari jalan solusi, saya selalu ingin mencari solusi. Karena bukan masalah jabatan yang saya pertahankan, Bang. Tapi tadi, kalaupun solusinya harus in accordance atau harus sesuai dengan ADRT yang ada. Cari jalannya. Kalau sekarang dalam upaya rekonsiliasi, Anda yang diminta mundur. Bang, tadi Bang, selama itu proses, agar prosesnya saya akan menanyakan dengan konstituen saya, bicara dengan pengurus yang ada, luar biasa. Nggak masalah, Bang. Nggak masalah. Anda tidak gila jabatan? No. At all, Bang. Baik. Mungkin Anda punya usulan untuk menyelesaikan masalah Kadin ini? Bisa saja kita lakukan misalnya, Bang. Kalau pengen teman-teman nih semua setuju nih, bukan saya nih, Bang. Teman-teman daerah dan semua setuju, ya kita lakukan namanya adalah percepatan daripada Munas. Kan tinggal 1,5 tahun, Bang. Persiapan 6 bulan, habis itu kita lakukan Munas. Ayo, ya kan? Anda akan legowo di situ. Legowo, Bang. Tapi kalau diturunkan dengan cara-cara seperti ini, Bukan legowo terhadap sendiri saya sendiri, sebagai ketua umum, Bang. Martabah daripada organisasi. Seorang Arsyad Rashid itu yang gak masalah, saya gak punya ego, Bang. Tapi sebagai ketua umum Kamar Dagang, ini kan harus dijaga. Organisasi yang dijaga, Bang. Bukan saya. Baik, terima kasih Mas Arsyad. Doa kami semua tentu saja agar persoalan ini cepat selesai. Amin, Bang. Karena ini masa-masa kritis di mana peralihan kekuasaan. Saya juga pengen gitu, Bang. Membutuhkan fokus. Energi yang besar. Setuju. Membutuhkan pemikiran dari semua pihak. Setuju. Dan dunia usaha nggak boleh ganjang-ganjing. Setuju. Kita sedang menunggu investasi masuk. Setuju, Bang. Utang luar negeri terlalu besar. Kita banyak dan PR-nya, Bang. Banyak kita. PR-nya kita. Baik, banyak ya. PR-nya. Jadi tapi harus bersatu gotong royong. Baik. Di tengah situasi seperti ini, terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih, Bang. Dan semoga tentu saja semuanya bisa berakhir dengan baik. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.